Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton? Mudah-mudahan di kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Keberkahan, keselamatan selalu menyertai kita dan semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, suasana pagi yang sangat cerah, kita berada di salah satu bagian pendopo Kabupaten Brebes, tepatnya kita berada di depan sanggar di mana ada kereta kencana dan juga ada semacam gazebo untuk bersantai di salah satu ruangan pendopo Kabupaten Brebes. Dan pagi hari ini kita bersama Mbah Kartali ya, Mbah Kartali ya. Apa kabar Mbah? Alhamdulillah sehat walafiat. Pada beberapa video yang lalu saya sempat membuat video tentang sejarah pendopo Brebes, di mana di dalamnya terdapat salah satu legenda yang sangat dikenal oleh masyarakat Brebes, yaitu legenda Mbah Cakapoleng atau lebih dikenal dengan Mbah Laksito. Nah, video-video yang lalu kita sempat menceritakan sejarahnya meskipun belum lengkap. Nah, kali ini kita sudah bersama Mbah atau Pak Kartali ya. Pak Kartali iya. Di mana beliau adalah salah satu peruat atau juga penjaga petilasan dari Mbah Cakapoleng di pendopo Kabupaten Brebes ini. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah sehat walafiat ya, Pak ya. Utama jaga kita kesehatan kita dulu di masa pandemi. Betul. Nah, ini Pak Kartali ini kita pengen tahu, Pak, jenengan itu menjadi juru kuncen atau juga peruat petilasan Mbah Cakapoleng ini sebenarnya sejak tahun berapa sih, Pak? Kalau masuk sini tak 89. Jenengan masuk kerja situ 89. Cuma menjadi peruat itu meneruskan perjuangan Pak Umar Suparto yang sudah masuk itu 91. Jadi Pak Kartali ini menjadi penerus dari Pak Tumper, di mana Pak Tumper itu sebelumnya menjaga atau meruat dari petilasan Mbah Cakapoleng, terus diteruskan kepada Pak Kartali tahun 1991 ya, Pak ya. Mungkin masyarakat bertanya-tanya, Pak, ada yang juga belum jelas legenda Mbah Cakapoleng itu sebenarnya menurut panjenengan itu seperti apa sih, Pak? Dia memang asli kelahiran Kerawang. Dia mau dijadikan adipati Kerawang, buat dia tidak mau, saya nggak mau jadi adipati atau jadi pejabat, saya mau jadi rakyat biasa. Jadi dia lang-lang buah. Setelah itu dari Kerawang, namanya Mbah Lang-lang Buah, perjalanan ya, Pak. Setelah masuk ke Brebes lah itu Mbah Laksi. Berarti dia sebenarnya itu bukan berasal dari Brebes ya, Pak? Dari mana tadi, Pak? Asli Karawang dan akhirnya masuk ke Brebes ini, ke pendopo Brebes ini berarti, Pak? Dia ditugaskan sebagai apa, Pak, menurut pengetahuan Anda, Pak? Waktu itu saya juga belum masuk ke sini ya, secara katanya pekantik. Pekantik? Memelihara kudanya Bupati. Memelihara kudanya Bupati Brebes. Nah, singkat cerita nih, Pak, di dalam buku sejarah kan saya sempat baca juga, Pak, Pak Laksito ini atau Mbah Cakapoleng ini menjadi peruat kuda bupati. Nah, itu sejarahnya gimana, Pak? Kok katanya benar, Pak? Di cerita itu ada yang ngomong Mbah Cakapoleng itu makan sisik ular sehingga dia bisa menghilang gitu, Pak. Ya. Bukan makan. Apa itu, Pak? Beliau kan disuruh nyari rumput. Oh, asal mulanya nyari rumput. Di tengah-tengah terik matahari, musimnya musim kemarau, ada rumput. Jadi suatu tempat di, ada rumput. Di musim kemarau harusnya kan nggak ada rumput ya, Pak? Iya, tapi di situ kok ada rumput ya, Pak ya? Akhirnya Mbah Cakapoleng itu menghampiri rumput tersebut. Dan merambat rumput tersebut. Nah, itu di situ ada menemukan Selongsong ular ditemukan di situ ya, Pak. Setelah selongsong ular tersebut disak, beliau dikasih saku gitu, Pak ya. Kan bawa pulang. Bawa pulang rumputnya ada, rumputnya dikasih makan sama kudanya. Loh, kok jarang? Kuda kok makan? Yang masih makan siapa? Adipatinya. Bupatinya bertanya gitu, Pak ya. Nanun, ada bunyi suara nun. Kok nggak ada jongkok? Nggak ada wujudnya gitu ya, Pak ya? Akhirnya apa?
Hei, kamu punya kesaktian apa? Punya kedayaan apa? Dikasihkan sama saya aja. Bupatinya berpesan seperti itu kepada Pak Laksito. Beliau kan nggak mau. Sedangkan bupati kan punya keturunan. Betul betul. Di samping punya keturunan, nanti memegang tersebut nanti kan menjadikan dia nggak punya keturunan ya, Pak ya. Nanti bupati kan punya keturunan, seumpamanya dipegang bupati, nanti kan ada perselisihan antara keluarga, dan akhirnya menjadikan pertumpahan darah. Daripada menjadikan pertumpahan darah di antara mereka, mendingan makan saja. Tapi ada pernah dengar cerita nggak, Pak? Wilayah dulu yang untuk muda itu di sini di sebelah mana? Sini. Oh, di sini. Oh, di sini berarti. Ini penonton. Ini dulunya di sini adalah semacam gedungan atau tempat kandang kuda. Jadi di sekitar sini yang sekarang berubah menjadi sanggar ini dulunya adalah tempat untuk kandang kuda ya, Pak ya. Iya, iya betul, Pak. Nah, kemudian setelah Pak Bupati memberikan tahu bahwa sini Pak Lasito ilmunya buat saya saja, saya juga pengen menghilang mungkin ya Pak, berpikiran seperti itu, tapi Pak Lasito nggak mau ya Pak ya. Nah, akhirnya sampai sekarang menjadi legenda itu Mbah Jakapoling itu tidak berwujud meskipun masih hidup ya Pak ya. Insya Allah masih hidup. Insya Allah masih hidup. Nah, jadi kan 91 menjadi juru kuncen, menjadi peruat. Yang pertama kali Pak, ketika jenengan menjadi juru kuncen, apakah jenengan itu pernah diimpeni ataukah dikasih firasat apa sebelumnya jenengan dititipi agar jenengan meruat melanjutkan dari Pak Tumper ini Pak untuk merawat petilasan ini Pak? Jadi Mbak dulu aku pernah ngaji di sini. Dulu suatu masa yang lampau, Mbah Kartali ini punya buyut dan dia berpesan kepada Mbah Kartali bahwa Sung, nak, suatu saat kamu nanti akan berada di pendopo dan akan merawat salah satu pengayom, pengemong masyarakat Brebes yaitu Mbah Jakapoling. Seperti itu berarti dulu ceritanya, Mbak ya. Nah, 91 dengan masuk, pertama yang dilakukan Anda itu apa, Pak? Ketika merawat petilasan ini, Pak? Pertama ya, serah terima. Serah terima ya? Serah terima itu alat kerjaan. Dari Pak Tumper ke saya, Katali ini tolong diterima dengan lapang dada. Terima lapang dada gimana, Pak? Kamu, sudah saya seleksi, saya tidak dari kesana kemari, kamu yang meneruskan saya, jangan saya Mbak, itu yang senior-senior kan banyak. Saya kan anak muda, tidak tanduknya berusaha-berusaha, mendingan yang lain aja. Oh, enggak bisa, kamu menanggung Mbak 100% mempercayakan kepada awak saya, diri saya terima dengan lapang dada, tangan juga, tangan saya terima. Ya, jadi dulunya itu Pak Kartali ketika Pak Tumper memberikan amanat untuk merawat petilasan ini, Pak Kartali merasa dirinya itu masih muda, jadi jiwanya masih bukan kotor Pak, artinya masih banyak hal-hal yang dilakukan karena masih muda Pak ya. Dia merasa nggak mampu, tapi karena Pak Tumper ini merasa bahwa Pak Kartali ini yang mampu, akhirnya Pak Kartali menerima ya Pak. Terima tangan juga. Apa Pak yang diberikan pada dalam acara serah terima tersebut Pak? Sapu, pelan itu lantai, sama alat yang lain, sulap juga. Oh, jadi itu alat-alat bersih-bersih. Alat-alat kebersihan untuk membersihkan ruangan petilasan Mbah Jakapoling ini ya Pak ya. Nah, kita pengen tahu Pak, karena nuwun sewu, kamar Mbah Jakapoling ini menjadi salah satu kamar privat yang orang tidak bisa memvideo ataupun mempublikasikan karena ini ranah privat pendopo. Mungkin Pak Kartali bisa cerita sedikit itu di dalamnya itu sebenarnya berisi apa sih Pak petilasan tersebut Pak? Di dalam aslinya itu bukan kamarnya Mbah Jakapoling, dulunya itu punya Kanjeng Kiai. Oh, sebelumnya itu punya Kanjeng Kiai. Kalau Mbah Jakapoling ini di sini. Pringgading ini nih. Oh, Pringgading yang di belakang ini malah Pak ya. Aslinya beliau di sini. Dulu beliau malah di sini ya. Beliau kan belajar ngajinya sama Kanjeng Kiai. Oh, iya. Begitu Kanjeng Kiai kan jauh kemudian akhirnya kan meninggal. Meninggal. Nah, itu diwanti-wanti suruh barangkali
kamu mau istirahat mendingan di sini aja. Oh iya iya iya. Akhirnya diserah terima tamat itu. Betul. Jadi kalau secara kita berpikir jalan cerita, ketika di sebelah kanan saya adalah sebuah kandang kuda. Ya. Nah di sebelah kiri saya itu adalah tempat istirahatnya Mbah Jaka dulunya, itu di sebuah pring kuning. Bukan ini dulunya, ya? Sampai sekarang. Oh iya, iya sampai iya. Sekarang ya. Nah kamar atau petilasan yang ada di dalam itu sebenarnya sebelumnya itu punya Kanjeng Kyai, dan Kanjeng Kyai sudah meninggal, dia berpesan untuk silakan cung kepada Mbah Jaka Polen untuk disinggahi, ditepati gitu ya Pak ya. Pak Cer, ada cerita menarik nggak Pak selama jaringan dari tahun 91 meruat menjaga sebagai juru kuncen makam Mbah Jaka Polen? Pernah diimpeni sosok Mbah Jaka yang datang jenengan terus lihat, pernah nggak Pak? Alhamdulillah lewat mimpi ya, sudah pernah. Sudah pernah lewat mimpi ya Pak? Lewat saya gini juga sudah pernah. Oh, tapi lewat kali nyata sudah pernah iya, ya? Iya, ke rumah. Iya. Oh, ke rumah ya Pak ya? Alhamdulillah bisa bersilaturahmi langsung ya? Alhamdulillah, berarti kan berarti benar-benar orang tua merestui. Merestui untuk jenengan menjaga, menjaga ya Pak ya, meruat ya Pak ya. Waktu pas bekerja di dalam juga ada sosoknya beliau. Masih saja gitu. Iya ya. Mas, ya itu. Oh Simbah, ngapunten nih, kalau pada bersih-bersih, kok menawa ganggu, kalau nyuwun pangpuran enggak, kata, kok mulai kong, kalau nih, pangpurannya tidak tentu, itu kasih kerusak-kerusuk, pangpurannya ini, pas tak tengok udah enggak ada ya. Jadi itu jenengan melihat itu pada saat Pak Kartil itu masih baru ya Pak? Udah berapa tahun? 3 tahunan ya, sejak tahun 91. Kemudian Pak, ini kan masyarakat juga mungkin ada yang penasaran, misalkan masyarakat itu pengen berkunjung ke petilasan Mbah Jaka Polen ini sebenarnya bisa enggak sih Pak? Aslinya dipersilakan. Oh, dipersilakan monggo ya. Cuman itu harus izin ya, mumpung di sini rumah tidak terjadi ya, izin lewat ajudan atau yang bersangkutan. Oke. Jadi masyarakat mungkin yang pengen istilahnya bertawasul, berdoa di sini apa ya, kalau itu bisa untuk, ya. Cara kasarnya untuk kita untuk menyampaikan doa-doa atau mendoakan orang tua, sesepuh, dan di sini kan sesepuh minta doa sini. Aja lagi untuk kita jalan kebagusan, insya Allah ya Tuhan mengendaki, beliau merestui. Ada pengajian-pengajian tertentu Pak di sini Pak diselenggarakan Pak? Jumat Kliwonan. Malam Jumat Kliwon, di tepatnya di mana Pak? Di dalam. Di dalam, di ruangan, di depan ruangan, petilasan tersebut ya Pak ya? Ini menarik sekali ini. Itu Jumat Kliwon itu sudah tradisi. Oh sudah tradisi ya Pak ya? Saya cuma meneruskan apa yang sudah menjadi tradisi Kabupaten Brebes, yaitu saya lanjutkan dari amanah Pak Tumpah Supa. Yang dulu ya Pak ya? Nah. Ini saya pengen tahu Pak, jenengan kan sudah lama 91 sampai 2002 ini menjadi semacam juru kunci. Itu biasanya yang datang ke sini ingin bersilaturahmi, ingin berdoa, itu biasanya dari mana saja? Kalau dulu sih belum terkenal ya, cuma sampai sekarang setelah ada YouTuber dari Kalimantan, dari Sulawesi, Surabaya. Datang ke sini ya Pak ya? Bahkan suku Dayak, Baduy pernah Pak, ada yang kesini Pak? Udah. Mereka tahu sejarah itu dari mana Pak? Nah, itu dari itu Panjenengan. Oh iya, iya. Jadi kan meluas ke Indonesia. Jadi mereka datang ke sini selain mereka penasaran dengan sejarah ya Pak yang sudah mereka baca di buku sejarah dan juga YouTube, juga mereka ingin sama-sama mendoakan ya para sesepuh kita ya Pak ya. Nah ini Pak, cerita menarik lainnya apa Pak? Selain jenengan pernah dalam mimpi ataupun pernah langsung bertemu, itu apa Pak yang cerita menariknya lagi? Yang sugesti pernah yang enggak iya, iya. Tapi memang kenyataan waktu habis Kamis saya puasa kemisan ya Mas. Pangpurannya akhir buka ya. Iya, iya. Kemisan pas saya masak air satu cembung. Pas hari malamnya tuh malam cuma pas pembantu ya, sayanya juga lupa, pembantu juga lupa, ini kurang satu sesajinya kurang satu ikan petek ya Pak ya. Nah itu aduh saya mau minum langsung tampak blok itu air yang satu jembung sudah panas tumpah ya Pak. Ketika itu ada saya sudah nyumpang purannya Mbak, entah nopo itu kalau pada buka puasa atau suci
barang tak bilang, oh iya, pangampurane sajane kurang. Hmm. Itu memang bukan khayal-khayal dulu, memang kenyataan. Kenyataan ya, Pak ya. Nah itu saya minta pangampuran tak pasrahkan ikan kakak tersebut lah. Hmm. Itu memang nggak ada boleh kekurangan. Hmm. Walaupun sepele itu ikan kakak ya. Mas. Iya betul betul. Hmm. Tapi kan itu sudah menjadi cara-cara kesukaan mungkin apa ya, mbahnya dulu waktu di sini menjadi berkati gitu ya, Pak. Nah ini Pak, saya juga pengen tahu Pak, sebenarnya kalau masyarakat umum kan ada yang belum pernah ke pendopo Brebes atau belum masuk ya Pak ya, selain makam atau petilasan ini di sini nih apa Pak, ada apa lagi Pak, ada sumur atau ada tempat-tempat apa? Kalau sumur nah itu yang sebelah itu. Oh, di sebelah sini, sebelah depan kita berarti ya? Iya, sumur yang waktu kepunyaan Mbak Laksi atau mau diminta sama Bupati Nopoli. Kan dia kan dimakan, akhirnya kan suhunya makin panas, makin panas, akhirnya beliau masuk ke sumur tersebut. Berarti diceritakan itu sejarahnya ketika memakan selongsong ular itu, suhu tubuh makin panas, Mbah Cakapoleng atau Mbah Laksita itu masuk ke sumur ini Pak? Sumur buat menyiram, mendinginkan badan gitu ya Pak ya? Nah itu sampai sekarang, sampai sekarang itu masih ya? Sumurnya masih ya Pak ya? Sumurnya masih Pak. Airnya masih keluar Pak? Sudah habis ya. Musim apa aja masih ada. Nah, saya pernah dengar juga nih Pak, katanya di sumur ini juga menurut saya ya Pak ya, airnya itu mengandung istilahnya ya berkahan lah, aromahan lah. Itu untuk apa itu biasanya Pak? Itu tergantung kita keyakinan, keyakinan untuk kesembuhan anak-anak ya. Kita, saudara-saudara kita. Iya. Insya Allah kalau percaya insya Allah sembuh. Pernah Pak jenengan mungkin lagi mimpi atau jenengan lagi ya duduk, ada pesan dari mbahnya untuk masyarakat Brebes itu seperti apa Pak? Pernah ada pesan seperti itu Pak? Yang disampaikan ke jenengan perantara itu Pak? Ini pesannya, gonmu nyambut gawe sing sabar ya. Sing sabar, wong sabar bakale subur. Subur berarti kan tukul. Jaya ya Pak ya? Sejahtera ya? Dindi gelem sengsara dingin, gelem pahit dan dingin, insya Allah di hari kemudian akan mengenyam manisnya atau madu. Iya. Jadi ada salah satu pesan dari Mbak Cakapoleng, Mbak Laksito itu kepada Pak Kartali ini bahwa cung, nak kalau bekerja itu sing sabar, yang sabar. Orang sabar itu bakal subur. Subur bakalnya tukul. Subur bakalnya tukul. Tukul itu artinya tumbuh ya Bu ya, sejahtera. Pak mungkin ada yang perlu disampaikan nih Pak untuk masyarakat Brebes terkait dengan legenda Mbah Cakapoleng yang berada di pendopo ini. Kalau misalkan ada masyarakat yang pengen kesini itu harus seperti apa sih Pak? Harus mereka harus nggak dapat minta, nggak artinya mereka harus sopan gitu Pak ya? Ya syukur-syukur yang mau datang ke sini sedang menjalani sholat puasa sunnah ya. Permasalahannya apa? Kita mau masuk ke aulia. Beliau kan termasuk aulia. Betul. Wali Allah ya Pak ya. Cuma kan enggak terkata lewat itu kayak wali-wali saw. Betul. Mudah-mudahan beliaunya masih kondisinya yang suci dan masih secara kasar juga enggak lempeng sih ya Mas. Manusia itu enggak lempeng semua ya. Untung rada lempeng. Dan mulanya kudu belajar antara ucapan, lisan ya Mas ya. Betul, lisan, batin dan pikiran. Jadi satu. Insya Allah jujur, negaranya makmur. Amin. Nah, itu tadi kita sudah bersama Pak Kartali ngobrol sebentar, pincang-pincang seputar pengalaman beliau menjadi juru kunci atau perwat petilasan Mbah Cakapoleng. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, meskipun mungkin banyak sekali informasi yang berbeda Pak di luaran sana ya Pak, tapi paling tidak ini menjadi salah satu ya pengetahuan buat kita warga Brebes ataupun masyarakat Indonesia bahwa di Brebes ini pernah ada sejarah seorang dari Karawang menjadi pekatik yang artinya pekatik itu adalah salah satu pembantu di pendopo Brebes ini, pendopo bupati, dan kita harus menjaga meruatnya karena ada pepatah mengatakan jas merah Pak, jangan sekali-kali melupakan sejarah ya Pak ya.
menutup bincang-bincang pagi hari ini, Pak. Monggo Pak dipimpin doa, kita doa bersama untuk Baca Kapoleng Pak Lasito, mudah-mudahan beliau menjadi seorang yang juga disayang sama Allah Subhanahu wa taala, Pak ya. Ada hati yang terima kasih Pak ini untuk waktunya bisa berbincang-bincang dengan panjenengan selaku juru kuncen di Jelasan Bahacaka Kapoleng. Demikian penonton, kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Kartali, semoga bermanfaat dan kita nanti juga akan menguak kembali sisi sejarah di Pendopo Brebes ini karena masih banyak tempat-tempat lain yang bersejarah di Pendopo Brebes ini. Terima kasih, selamat siang. Saya Kang Handri dan Pak Kartali mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak ya.